all that you dreamed it'd be. Ending up here, ending up with me. Halo, apa kabar Pisces? Ketemu lagi sama aku, YP. Jadi dengan zodiak bulan April. Seperti biasa, energi aku tarik bersifat vice versa dan bisa kebolak-balik. Saya berharap ini resonate dengan kamu. Sebelumnya aku mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Selamat menyambut bulan Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian kartu udah aku shuffle, udah aku bagi keuangan, spiritual, dan percintaan. Sekarang kita singkirin kartu. Kita mulai dengan yang rezeki. Kita dapet dua kartu, Five of Swords, dan kita dapet apa ini? Two of Pentacles. Kita dapet apa nih? Five of Swords. Untuk keuangan, lumayan. Pisces bertabur duit di bulan April. Datang dari mana aja duit. Pokoknya ada banyak bantuan. Kamu mengalami umpamanya butuh uang, kesulitan uang gitu. Kebutuhan banyak bertubi-tubi di bulan April memang berdatangan. Kamu ini, pengen itu. Tapi dengan sharing itu rezekinya ada datang gitu. Sehingga kamu bisa tenang di bulan April mau merayakan Ramadan, mau ke rumah teman, mau apa gitu kesampaian. Rezekinya ngeblandang banyak banget di bulan April ini. Apa yang kamu usahain, bisnis apa aja berjalan lancar sesuai ekspektasi kamu. Adapun di dalam bisnis, kamu ada banyak nemuin kendala ya. Entah itu saingan, saling menjatuhkan. Saya berharap kamu kuat tameng diri untuk dalam hal bisnis. Buat pebisnis, kamu akan menemui banyak rival-rival di dalam bisnis ini. Tapi kamu tetap tangguh menghadapi itu. Dan yang paling mencolok adalah tentang keuangan, nggak masalah ya. Di atas angin, gitu istilahnya, banyak terima pemasukan gitu antara pengeluaran dan pemasukan balance gitu. Two pieces. Kemudian untuk spiritual kita dapat 3 kartu, Queen of Cup, Nine of Cup, dan apa ini, King of Pentacle. Wow. Secara spiritual kamu ada sisi yang terbuka di dalam diri kamu ya. Di sini benefitnya kamu, kebangkitan spiritual yang kamu alami ini dengan latihan yang kamu lakukan ini mendatangkan banyak keuntungan-keuntungan gitu. Jadi kamu bisa tahu apa sih yang dimiliki kamu saat ini gitu, kelebihan apa sih gitu. Dari kelebihan itu akhirnya kamu kembangkan spiritual itu dan menghasilkan banyak datang uang gitu. Bulan April kamu banyak dapat duit dari menjalankan profesi kamu, misi jiwa kamu ini gitu. Misi jiwa kamu ini, kemampuan spiritual kamu ini kamu kembangkan lebih dalam sehingga kamu terbuka spiritualnya, terbuka mata batinnya, dan punya kemampuan-kemampuan lain. Terus kamu kembangin kayaknya ini ke jadi profesi diri kayaknya. Terus di bulan April ini akhirnya kamu buka profesi, entah sebagai healer, dukun, paranormal, reader, atau apapun yang menghasilkan banyak datangin uang gitu. Jadi di bulan April profesi spiritual kamu ini, jalan spiritual ini mendatangkan profesi, mendatangkan pundi-pundi uang gitu di bulan April. Dari seiring dengan lancarnya cakra-cakra yang terbuka. Oh, ini tentang percintaan. Kita dapat 4 buat Pisces. Ada The Tower, ada Two of One, ada Eight of Swords, dan ada Wheel of Fortune. Sangat bertentangan. Di sini satu sisi ada The Tower, satu Wheel of Fortune. Ada yang berubah di dalam kehidupan kamu gitu. Ada takdir di sini yang saya lihat, nasib takdir yang berubah gitu. Tapi kayaknya bagus gitu. Takdir naik gitu loh. Ada takdir yang berubah buat orang-orang Pisces. Di sini saya melihat ada kenaikan yang tinggi di sisi ekonomi. Pokoknya ngejet-set banget. Mama kamu biasa naik beca, tiba-tiba punya mobil begitu. Di sini ada takdir yang berubah dan sangat tinggi sekali. Ngejet-set banget
pokoknya ada perubahan drastis di kehidupan, cara berpakaian, ekonomi, mapan banget deh kamu. Dimulai start bulan April pertengahan, kamu ngalamin itu. Saya melihat seperti itu, perubahan yang sangat berubah gitu. Tapi itu sisi baik gitu, bukan sisi buruk. Terus di dalam percintaan gabut banget ya, saya melihat kamu, entah kamu terlibat perselingkuhan, entah kamu disakiti kembali, akhirnya kamu jadi jomblo gitu. Di bulan April kamu akan menjadi sendiri jomblo gitu, karena entah pasangan kamu selingkuh, akhirnya kamu tersakiti gitu. Pokoknya kamu akan ditinggalkan oleh seseorang yang kamu sukai, yang kamu sayangi, entah karena diselingkuh atau berbedaan prinsip begitu. Saya lihat sih kamu ditinggalkan oleh seseorang yang kamu sayangi. Jika kamu berumah tangga, mungkin pasangan kamu akan mencerai kamu atau berselingkuh dengan yang lain. Itu yang saya dapat. Pasangan kamu pergi dari kamu, energinya saya lihat itu, meninggalkan diri kamu. Padahal secara materi kamu berlimpah, tapi di sini ada perubahan di dalam diri kamu. Ada perubahan selera, ada perubahan cara memandang pasangan kamu, atau ada perubahan kriteria, atau ada seseorang lain yang membuat kamu membandingkan dengan pasangan kamu. Akhirnya kamu jadi berubah. Dan perubahan ini membuat dia itu, seseorang yang mencintai kamu, pergi meninggalkan kamu. Ada mungkin karena kamu merasa sombong, jadinya karena kekayaan itu, jadi pacar kamu ngejauhin. Pokoknya dari perubahan ekonomi ini akan membuat kamu berpaling atau dijauhkan oleh pasangan kamu. Karena entah karena ekonomi, entah karena apa, pokoknya akan ada yang ditinggalkan, terluka di bulan April. Oke, Pisces, terima kasih sudah bersama aku. See you, bye-bye.